dia kira bahasa Malaya. Juga bersama beliau Dato' Haji Rosmandi Ismail, naik Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia. Dan Dato' Haji Abdullah Ahmad Yassin, juga Dato' Hasanuddin Hasna. Kita mohon kerjasama semua yang berada dalam stadium ini untuk berdiri bagi kita beri penghormatan kepada lagu Negeri Sebagai penerima hadiah wine 20
5.000 ringgit. Pemain terbaik menerima hadiah berupa pingat dan wang tunai 500 ringgit. Khairul juga menerima hadiah berupa pingat dan wang tunai bernilai 5. Kalau dia masuk akhir okay, mungkin lebih lagi itu. Hadiah berupa pingat seorang, setiap seorang dan juga hadiah wang.